أعوذ بالله Pantun ilmu bukanlah pantun jamu. Pasanganmu adalah surgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Buat kita-kita yang sudah berkeluarga, atau masih yang masih jomloan dan jomloati, maka sejatinya pasangan kita itu adalah surga kita di akhirat nanti, atau boleh jadi juga neraka kita, karena cuman ada dua ujungnya: surga dan neraka. Cuman kita di sini fokus kepada surga saja. Sahabat-sahabat yang dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pasangan kau jadi surga? Karena setiap sikap kita, penilaian kita terhadap pasangan kita itulah yang akan me mendrive kita. Kemana kita akan berlabuh nanti? Apakah di surga atau neraka? Jadi surga dan neraka itu bisa dilihat dari perilaku kita sekarang sikap kita sekarang di dunia yang panah ini salah satunya diantaranya terhadap pasangan kita makanya ketika seorang jomeloan atau jomelwati kita ketika masih muda nikah apa doanya yang datang tuh Barakallahu lakuma wa barokallaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi atas kalian berdua. Wa barakallahu dan memberkahi terhadap kalian berdua. Maksudnya terhadap anaknya. Kemudian wa jama'a fi dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Itu doa ketika seseorang menikah dan para tamu datang dengan ucapan doa itu yang kalau sekarang udah viral dengan sebuah lagu dari Maher Zain Barakallahu lakuma wa barakalaikum wa fi khair. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya seperti itu, tapi kalau misalkan bahasa kitanya Indonesia nih. Semoga samawa sakinah mawadah warohmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu ketika kita melihat kekurangan pasangan kita dan kita mampu menjaga lidah kita dari mencelanya itulah yang disebut yang sakinah. Yang kedua, mawadah. Mawadah itu ketika kita mengetahui kekurangan pasangan kita tapi kita mampu menutup sebelah mata kita dari melihat kekurangannya kemudian membuka mata sebelah mata kita lagi untuk melihat kelebihannya itulah yang disebut dengan mawadah. Lalu yang ketiga adalah rohmah. Rohmah ini adalah ketika kekurangan pasangan kita menjadikan ladang amal buat kita. Jadi, setiap kita ini, teman-teman, bukan pasangan kita doang yang punya kekurangan. Lah, kita juga punya kekurangan. Loh, toh, kita adalah pasangan dari pasangan kita. Kita menganggap demikian ke pasangan kita. Pasangan kita juga menganggap demikian kepada kita. Ada kelebihan dan kekurangan, pasti ada dua sisi. Karena di dunia ini semuanya seimbang. Selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, ini semua adalah bagian daripada keseimbangan. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi pasangan kita, berhusnuzon, berprasangka baik dan semoga apa yang didoakan ketika kita menikah dulu sakinah mawaddah warahmah Allah hadirkan dalam diri kita. Dan itu juga harus kita implementasikan terhadap pasangan kita. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang jomblo dan jomblowati kelak dikaruniakan pasangan yang bersatu dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum, kurang dalamnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.